Citra menolak cinta Rehan. Garis cinta SCTV episode 11. Sama-sama saling mencintai tidaklah cukup untuk membuat Rehan dan Citra dapat bersatu. Setelah misi mereka selesai dan Rehan menemukan titik terang keberadaan keluarganya, Citra kemudian pamit pada Rehan dan berjanji tidak akan menemui Rehan lagi. Di sini Rehan menjadi penasaran dan bertanya ke Citra mengapa berkata demikian. Citra pun enggan memberikan jawaban jujur. Ia hanya berkata kita hanya cuma sebagai sahabat selamanya. Dan sekarang, ia ingin jalani hidup sendiri-sendiri. Rehan memang belum puas dengan jawaban Citra. Tetapi melalui kesempatan itu juga Rehan mengungkapkan seluruh isi hatinya bahwa ia sudah mulai sayang sama Citra. Dan ia benar-benar cinta sama Citra. Mendengar ungkapan perasaan Rehan tersebut, Citra berderai air mata, karena sesungguhnya ia juga sangat sayang sama Rehan. Tetapi Citra tidak ingin mengecewakan Bunga, yang merupakan sahabat terbaiknya. Bunga juga sangat cinta mati sama Rehan. Apakah yang akan terjadi dengan hubungan Rehan dan Citra? Mungkinkah ia dapat bersatu dalam ikatan cinta? Untuk mengetahui keseruan kisahnya, saksikan terus Garis Cinta, hanya di SCTV.